Tukang kebun yang amanah. Pada suatu ketika, Ibrahim bin Adam merupakan seorang raja yang sangat besar kekuasaannya. Setelah didapati kehidupan yang mewah dan serba cukup itu tidak dapat memberi ketenangan kepada jiwanya, maka baginda memilih untuk hidup sebagai rakyat biasa. Baginda akhirnya bekerja mengambil upah sebagai tukang kebun. Di dalam kebun yang dijaga oleh Ibrahim itu terdapat banyak pokok delima. Dia menjaga kebun tuannya itu dengan patuh dan rajin. Suatu hari tuannya datang kepadanya seraya berkata, "Wahai Ibrahim, tolong bawakan kepada saya sebiji buah delima yang masak lagi manis isinya." Maka Ibrahim pun bergegaslah ke pokok-pokok buah delima untuk mencarikan buah delima yang paling masak untuk tuannya. Sebaik sahaja tuannya mengecap buah yang telah dibawa oleh Ibrahim itu, air mukanya berubah. Kemudian dia berkata kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, tolong bawakan saya sebiji lagi buah delima yang lebih manis." Maka Ibrahim sekali lagi pergi mencari buah delima yang dirasakan cukup masak dan manis untuk tuannya itu, tanpa mengetahui sebab tuannya menyuruh demikian. Setelah dimakan, tuannya secara spontan membuang buah tersebut kerana masam. Maka dia pun berkata kepada Ibrahim dengan kasar, "Wahai Ibrahim, hairan sungguh aku kerana sekian lama engkau menjaga kebunku, engkau tidak tahu mana buah yang manis dan mana yang masam." Ibrahim lalu menjawab dengan suara yang lembut, "Tuan, bukankah saya diamanahkan untuk menjaga kebun tuan agar sentiasa subur dengan buah-buahannya? Tetapi tuan tidak mengizinkan saya untuk merasakan buah-buahnya." Tuannya sangat terkejut dengan jawapannya, kerana tidak menyangka begitu besar sikap amanah yang ada pada tukang kebunnya itu.